Kasus positif COVID-19 yang terus meningkat membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk mempertahankan imunitas tubuh agar tidak terinfeksi virus corona. Sebuah apotek di Jakarta Pusat yang terkenal cukup lengkap menyediakan obat-obatan dan beragam jenis vitamin jadi salah satu tempat yang diburu warga. Kasus positif COVID-19 terus meningkat membuat sebagian besar masyarakat was-was. Bagaimana tidak, rumah sakit di berbagai wilayah khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta membeludak dengan ketersediaan tempat isolasi yang penuh harus mengantri menanti kesembuhan pasien lain. Masyarakat yang sehat terus berupaya mempertahankan imunitas agar tidak terpapar COVID-19, salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin. Kebutuhan meningkat menyebabkan ketersediaan vitamin di sejumlah apotek mulai menipis. Seorang warga Jakarta bahkan harus berkeliling hingga 4 apotek untuk mencari vitamin yang dibutuhkannya. Udah 4 apotek nyari, baru ini dapat 3 botol, ngantri. Enggak lama sih, cuman muter-muter aja, kosong, banyak yang kosong. Adapun vitamin yang paling banyak dicari masyarakat saat ini adalah vitamin C atau multivitamin yang mengandung zinc untuk menjaga dan memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan.